ini pompanya, tapi ini susah untuk masuknya karena pentilnya ini udah dol seperti ini, jadi masuknya itu agak lama. Kita pompa. Nah, jadi trik dan caranya itu cukup mudah, cuma pakai celana pendek aja, celana polar ini ya. Kita mau bikin bagaimana biar anginnya itu nggak keluar dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang belum tahu ya trik cara memompa ban. Ini udah kempes banget seperti ini. Saya pakai pompa tangan seperti ini. Ini pompanya, tapi ini susah untuk masuknya karena pentilnya ini udah dol seperti ini, jadi masuknya itu agak lama. Kita pompa. Tuh dia keluar angin terus, ngeces ke sininya. Nah, jadi trik dan caranya itu cukup mudah, cuma pakai celana pendek aja, celana polar ini ya. Kita mau bikin bagaimana biar anginnya itu nggak keluar dari sini. Oke, ikutin terus videonya. Yang pertama kita ganjel aja nih guys, pas seperti ini. Celananya kita taruh di pentil klip ini, baru kita masukin. Tapi usahakan untuk kainnya itu yang agak tipis ya. Nah, jadi langsung kita pompa, dijamin anginnya nanti nggak keluar dari sini guys. Tuh kan ada. Nah, ini bannya juga langsung naik nih, liatin, perhatiin untuk bannya sendiri ya nih. Suara tadi yang di sini keluar anginnya pada saat kita pompa udah nggak ada. Hasilnya sudah maksimal itu. Tinggian bannya ya. Ini dengan tanahnya udah. Nah, ini udah keluar dikit anginnya. Duh, ngos-ngosan juga. Oke. Alhamdulillah berhasil. Itulah trik cara memompa ban. Karena pentilnya sudah rusak, kita cukup pakai celana kolor saja seperti ini ya. Mungkin banyak yang belum tahu ya, pada saat mompa nggak masuk jadi bingung, jadi kita akalin pakai ini aja. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.